El Sabri menyarankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna melaksanakan program jualan murah yang turut melibatkan barangan basah dan kering. Langkah ini dapat membantu pengguna yang terkesan dengan kenaikan harga barangan. Dan saya lihat di Pharma punya pasar tani Pharma ni, Pharma Outlet ni, harganya lebih murah jika dibandingkan daripada luar. Itu saya difahamkan, ya, 50 sen lebih murah daripada. Jadi pasar tani juga saya lihat perlu dilihat, perlu dipantau dari segi harga di pasar tani, kerana tujuan kita mewujudkan pasar tani adalah untuk mengurangkan harga. Kerana pasar tani tidak sepatutnya berlaku berlaku banyak rantaian yang boleh dimanipulasi oleh orang tengah, kerana tujuan pasar tani diwujudkan supaya daripada farm direct kepada pasar tani.